kita juga kedatangan mobil gagah, ya, kedatangan mobil gagah lagi. Ini juga harganya juga enggak mahal. Ya, jenengan kalau memilih antara ini sama ini, milih yang mana silahkan. Nanti tentukan pilihannya, ya. Ini harganya tahunnya 2011 kalau enggak salah mobil ini. 11 enggak 12. Ya, harganya nanti di angka kurang lebih sekitar 210-an, ya. Nanti tinggal pilih aja. Nah, ini mobilnya ini Dakar loh, Mas. Ya Dakar toh, Pak. Dakar, Mas. Masa toh, Pak Dik? Kalau ada cendelanya itu Dakar toh, Mas. Ini cendela nih. Bukan, Mas. Oh, alah sangkrup jadi malah. Kalau sudah sangkrup kayak gini berarti Dakar. Kayak gitu loh, Mas Agung, ya. Harganya cukup 210 jutaan aja jenengan sudah bisa menikmati Pajero Dakar. Ya, seperti itu ya. Nanti bisa jenengan cek dari belakang, Mas Agung. Ini seperti ini nih. Tampilannya ya tampilannya sangat gagah, sangat mewah. Kalau ya namanya juga Pajero lah. Rata-rata ya wih, pasti mantep. Review lainnya, Pak De. Lainnya. Mobil-mobil baru datang. Oke, siap. Yuk ke sini. Wes, pol pokoknya. Kuncine anu setire sing milih. Iya, Pak De. Iya. Nanti juga ada Pajero seperti ini. Ini juga murah. Kemarin 360-an, Mas Agung. Ya. Ya, ini seperti ini. Kita jual cuma 360 jutaan aja. Ini juga ada Vios. Ini seperti ini. Nah, ini kita kedatangan Vios lagi. Vios ini nanti kalau yang ini mungkin harganya sekitar 70-80-an. Ini yang asli Vios kok. Masa? Asli Vios lebih, no? Oh, asli Vios ya? Iya. Loh. Oh, iya. Ada yang kita baru datang, Mas Agung. Warnanya hitam, asli G Vios. Harganya kurang lebih sekitar 110-an. Siap. Warna hitam. Ya. Terus ini loh, Mas Isan. Nah, ini ya, yang minat dengan mobil Triton tahunnya 2018. Ini harganya cukup 100 berapa ya? 70-an, 160-an atau 70-an. Antara itu ya. Ya. Nanti njenengan bisa tanyakan ke marketing kita. Pak Di mau kemana, Pak Di? Test drive mobil baru datang, Mas. Ternyata mobil kayak gini kok enak ya, Mas. Gawat dingin ya, Pak Di. Ya, ini gini, Mas. Hah? Ya, ini nanti khusus buat men konsumen. Ketika jenengan kaya itu kalau nggak punya mobil gede seperti ini belum. Termasuk orang rugi, Pak Di? Belum. Belum piye? Belum kaya. Belum kaya. Iki lho menggeruane delon. Mobil sebesar gajah ya. Harganya di kita tapi nggak sebesar itu, Mas. Harganya cukup murah, nanti kita jual cuma 260 jutaan. Ini yang sudah 4x4, 16 ya, Mas? Ya. Nanti sempat nggak sempat wajib dibalas. Ya. Kurang lebih seperti itu. Itu kalau saya dulu, waktu masih pacaran zaman dulu loh ya, era ya. 80-an. Oh, no, eh. Terus, anu, Mas, dilihat dari tampilan strobo-nya, Mas. Jenengan-jenengan nanti ketika sudah pakai mobil seperti ini, ini di jalan itu sudah dianggap raja jalanan. Karena kenapa? Ketika trobo itu dinyalakan, dikira ini orang penting. Padahal Pak D yang lewat. Hewes. Dinceng. Walah lah, tiba-tiba Pak D basir. Ya, ini seperti ini kurang lebih. Dari segi tampilan, jenengan wis pasti nanti dapat. Ini mobil ya, mau dibawa jenengan ke kondangan ya cocok. Mau dibawa jalan-jalan, maksudnya ke apa? Ke mall juga oke. Mobil ini pokoknya serba dapat tampilan dimanapun. Bisa diutang, Pak Dio? Bisa diutang tanpa bunga, di kredit juga bisa. Monggo. Nanti tinggal pilih aja bagaimana mekanisme yang mau jenengan ambil. Nyapo, Mas? Mobil-mobil terus, oh sing lain, Mas? Terus kayak Datsun seperti ini, Mas Agung? Di kita ada mulai dari harga 60 jutaan sampai 80 jutaan ada. Ready. Terus juga Avanza seperti ini nanti kurang lebih sekitar 115-120 kayak gitu. Terus juga ini Xenia seperti ini nanti 130 sampai 140 jutaan. Terus Mas Agung di kita, mobil di kita itu banyak juga yang pembelinya itu rata-rata pedagang. Showroom gitu loh, Mas. Sama-sama showroom, cuma kita tidak bisa nyebutkan ya showroom A, showroom B ya, karena itu privasi lah. Mereka juga sering ngambil ke kita yang dari Kalimantan, dari tempo hari itu dari Kalimantan ya, Mas? Kalimantan. Yang ngambil 5 itu. Iya.
Terus yang dari Lombok ngambil 3 itu juga ada. Nah, cuma ya monggo saja, ketika dagang di situ ada yang murah, kenapa enggak kan gitu. Yap. Tetap kita ajak kerjasama. Terus juga ada lagi mobil-mobil yang seperti ini Mas Agung. Ini ada yang harga mulai dari 170-an juga ada. Ready. Terus kalau R3 seperti ini 115 sampai 120 jutaan ada. Ready. Pokoknya di kita adalah yang di harga 110 ke bawah juga ada Mas Agung. Siap. R3 seperti ini ya. Terus apa lagi Mas Agung? Ada lagi enggak? Nanti Prat 2. Siap. Madi iki lho. Pacitan iki ping 6 rene iki. 65. Ping 6 arep sementara ping 5 ya toh Pak De? Iya. Lah iki lho Pak De iki lho. Pacitane pundi Pak De? Kok pacitan kok galek? Oh, galek ndongko. Endi iki? Ya kono pokoke. Galek kono ya. Ora. Ketoke gak roh. Tapi kan mulane aku takok. Ndongko toh De? Lho iya toh. Ndongko no lho gunggu. Itu mobil metu. Trenggalek ndongko ya. Iki lho Pak De sik ngenteni surat-surat Pak De. Lah iki lho. Sik disambi Pak De dinteni ya. Neng kono dhe aja ngalih kok kono kok dipangan kucing. Gede ya. Nah ini sudah sore juga konsumen tetap animonya tinggi, ini baru datang ini. Saking putih Bu De. Dari mana? Kalimantan. Oh, Kalimantan. Kalimantannya mana? Samarinda. Samarinda. Waduh, kemarin sore juga ke Kalimantan. Kalimantan Timur ya, Mas Ke? Ya. Ini Dek ini, Ke. Lah itu, cari Batu mobilnya licin. Apa? Batu Licin Palembang ya. Oh, Pak. Dong pora jene iki tak tambah HP lho, tak tambah HP lho. Batu Licin iki yo. Ono lho. Lah aku lho, karo ireng, tanah ireng bareng eneng. Tanah ireng eneng. Eneng. Eh? Maksudnya lek eneng tak ge ngepruk kameramen ning kae lho. Lek eneng ngono lho. Ya ini men konsumen kita dari Kalimantan. Sore agek teko iki paling leren sik iki mong. Wah, lagi lho, agak teko. Nanti bisa dilanjut besok atau mau lihat-lihat hari ini, sore ini bisa. Jam 5. Jam 5. Tapi kalau masih ada konsumen ya kita dampingi sampai dapat. Kalau njenengan mau tetap cari hari ini. Gitu. Lah di sini di mana, Budi? Kradinan. Oh, di Kradinan. Siap, siap, siap. Wes, iya, Pakde. Iki lho. Iki baru si, datang kok. Ya apa-apa di-review Bintang Payu toh. Yo. Njenengan lihat enggak apa-apa. Monggo dicek-cek dulu lagi Mas Juni. Kemana apa? Apa benar Bos Prabu sekarang tampil karena mau menyalonkan bupati? kita jawab nanti dulu aja. Kita kenalan dulu dengan beliau. Beliau ini langganan sudah berapa? 3 apa 4 kali, Pak Haji? 4 kali, Pak Haji. Alhamdulillah sudah 4 kali langganan ke Prabu Motor. Daleme pundi Pak Haji? Surabaya Tambak Sari. Tambak Sari Surabaya, alhamdulillah. Berarti dekatnya anu apa? Mas Indra Mafia Pentol itu kan Tambak Sari juga iya, itu. Iya. Kemarin juga ambil mobil di sini. Iya. Ya, siap. Terima kasih Pak Haji. Ya, ya, ya. Jadi naik bis apa naik apa tadi ke sini? Naik bis tadi. Oh, naik bis. Ya. Siap. Berdua sama anak, ya. Anak tadi. Siap. Nanti nego aja enggak apa-apa Pak Haji. Ya, ya. Harga spesial tentunya kalau langganan. Siap, terima kasih. Ini juga ada teman kita ini. Nah, ini pembelian mau ketiga ini dilak-dilek tau go dhewe. Satu kota Ponorogo, cuma beda kecamatan. Bolak-balik ke sini, tapi ambilnya kedua ini mau. Dua atau tiga ini lali sampean. Ping bro. Tiga ini. Tapi lere ini ping satu saya enek paling. apa ya? Jawab tadi Mas pertanyaan tadi. Apa? Apa benar mau nyalon bupati? Nah, kita jawab terus. Ya. Enggak lah. Maksudnya sesuatu hal kalau bukan apa bidangnya kan nanti malah enggak nyaman ya. Biar bapak-bapak yang apa yang nyalon-nyalon yang mampu-mampu itu aja. Yang lebih apa? Lebih mampu ya. Iya, kita ngurusi Prabu Montor aja. Kita sudah punya kerajaan sendiri kok. Kerajaan Prabu. Ya, kerajaan mobil bekas Prabu Montor. Jadi sudah cukup itu mungkin ya. Oke, terima kasih. Nah, main kameramen sama main konsumen ini alhamdulillah bapak-bapak ini sudah dapat mobil. Beliau dalemnya masuk kertong ya, Pak De. Berapa kali ke sini? Dua kali. Sudah dua kali alhamdulillah. Pak Madiun Riki Mawon sudah berapa kali ke sini? Dua kali juga semua. 80% lebih Prabu Montor itu langganan ya Mas ya. Kemarin ada yang komen apa? Komen katanya apa? Huak Mas. Hah? Katanya huak. Katanya huak ya. Katanya apa? Dia bilang berarti kan tidak percaya ya. Iya. Dengan mungkin harga-harga mau yang ada di Prabu atau yang kita review. Iya toh? Iya. Apa namanya? Itu bisa juga kan mungkin orang yang tidak suka dengan kita seperti itu. Buktinya bapaknya berlangganan dua kali. Bapaknya juga berlangganan dua kali. Ya.
Siap. Dan masih banyak lagi yang lain tuh, kelihatan semua Mas. Kasihan. Ini Mas Agung. Bapak rumahnya mana? Ini Mas. Bapak rumahnya mana? Bengkulu. Bengkulu. Masya Allah Bengkulu. Siap, nanti tidur sini ya. Orang maksudnya mobil gede-gede dijejer-jejer ini nyapa? Apa tadi? Iki lho. Piye, Pajero karo LP menak ndi? Oh, gede ndi? Sik to ndelok ya ora nyedak kono to. Mobil ini dari segi gagah gedine yo sakjane gedhi kae, Mas. Tapi lek gagah mewah yo mewah iki. Tur regane yo larang iki, tapi muate akeh kuwi, Mas. Larang ndi, Pakde? Larang iki. Larang iki. Tapi muate akeh kuwi. Muate akeh iki. Yo. Ngono lho, Mas. Konsumen kira-kira pemokon milih nang milih ndi? Lek konsumen ketoke lek dek iki ora mikir bisnis milih iki. Tapi lek mikir bisnis milih kuwi. Lah nek wis develop Lah SD lah mesti tuku iki, Mas. Nah, nek SD Pajero. Di Pajero mesti tuku liyane Lamborghini kaya kae. Ora tuku elep. Gak no. Elep kan wis duwe. Wis duwe iki, lah sing urung duwe karek kae, ngono kae to. Lamborghini ya. Kae lho, motor ngono-ngono kae lho. Duwe. Iya. Wis dolanan. Dolanan iki tuku tok, Bos. Ku wetak Sahrini kuwi engko kaya ngono motor dolanan. Kuwi tumpak-tumpakane Sahrini yo. Ngono-ngono. Ngene iki engko, Mas. Lek nang Prabu iki mobil arep cilik yo eneng, gedhi yo eneng, murah yo eneng, larang yo eneng. Reganya pira ini reganya? Regane ngene iki pra yo 400-an, Mas. Eh larang berarti. Piro? Wong ngene iki mung 300 widakane, Pak. Ngene iki? Iya. Lah ayo to. Dakar. Ah, wis. Aku jane ngene iki semangat, Mas. Lek oleh motor gedhi-gedhi kayak murah. Lah iki lho gedine amalan, murah. Kok apa? Yo ora, maksudnya karo sekelas iki lho. Oh iya iya. Yo. Heeh. Ngene iki regane nur 300 widakan. Lah nek kuwi 210-an. Yo. Piye yo? Wis karek kebutuhan, Mas. Terkait garansi piye, Pak? Dhewe pomane garansi macam-macam, Mas. Nanti tergantung mekanisme negonya, pembeliannya. Nah, nanti gimana monggo kalau garansi bisa 1 tahun, bisa 5 bulan, bisa 1 minggu, bisa 1 tahun, bisa piro ngono lho pokoknya. Iya, iya. Ya. Wis. Terus ada pemberitahuan lagi untuk konsumen, kita ada 5 tiket nih, Mas. Ya. Nanti yang 3 tiket itu untuk umroh ya, buat main konsumen yang sudah beli mobil di kita. Yang 2 lagi nanti jalan-jalan ke Asia. Wes, pilih ndi kowe, Mas? Pomong kowe no pilih umroh apa pilih jalan-jalan? Pilih umroh, Pak De. Tenan apa ora? Tenan. Tapi lek modelmu ki aku ora yakin. Kok iso? Tenanan Allah, wes. Wes, aja bahas modele... nang wes. Soale nglono, ngono lho. Terus iki direview pisan, Mas, mobil nang ngandinge iki. Iki enek, Mas, mobil Innova tipe V ya. Iki bensin apa solar? Bensin lho, VVT-E ini lho. Tak incenge to. Oh iya. Bensin tahunnya ini 2008 tapi tipe V tertinggi. Harganya ini nanti kurang lebih sekitar 120-an. Ya. Kurang lebih sak ngono ya, Mas. Iya, Bu. Tipe V soalnya. Siap. Lek tipe G barang ngono kae, tipe E barang ngono kae, ben 80-an. Iya. Iya toh? Wes, ngene, Pak De. Siap. Ada di Kerajaan Mobil Prabu Motor, luar biasa. Nah, untuk konsumen-konsumen yang baru saja datang di Kerajaan Mobil Prabu Motor. Nah. Bapaknya dari mana ini? Lampung Timur. Ya. Lampung Timur. Pak De. Kancamu De, Pak De, tanggamu. Tanggamu. Aku mobil Pak De sini ke Lampung Timur, Pak De. Eh, Pak De. Iki lho, bapak iki lho. Heeh. Pundi kok, Pak? Pak De iki lho Lampung Timur. Oh, tanggori dhewe kok iso piye to? Lampung piye? Lampung Timur. Lampung Timur pundi? Jeporo. Oh, Jeporo. 806. Oh, proyek Pancasila. Iki tanggo pundi? Oh, sampean. Oh, Kalianda. Kalianda Dipuro. Yogo Pulo teng mriku. Kalianda. Kalianda Pondok Gontor. Palas. Oh, teng Gontor iki. Nek wong klo nyangan kali mobil kok wae, Pak. Nego sacet pokoknya di Rios. Oh, Rios. Nggih mboten napa-napa. Nego ndak ada 1 menit jadi lho bapak iki. Luar biasa. Rata-rata lah orang-orang tetangga saya itu enak-enak. Hampir rata-rata. Sing ora penak sing ngomong iki lho kurane. Yo kadang aku minat, tapi kan maksudnya lek pas wetenge senep Mas Agung. Kondisi weteng kan masalah pengaruh. Nomor sampean tak bul ra kene wae. Kenging mboten mungkin. Sing ini kan mau kula ngebel ke waktu ing Rio. Ada tanggal pun iki Pak dia ikrane tumbas kendika sing tumbas lembeka pripun ngoten kan. Mboten saged. Paling jam 1 bengi sampean telepone. Sore. Apa jam 5 jam 6 paling perjalanan OTW mantu. Paling kan nomor nomornya Pak dia. Betul apa-apa, mungkin, monggo. Wes, Pak Dik, rame luar biasa. Alhamdulillah Mas Agung, hari Sabtu mungkin rezeki kita ya, rezeki Prabu Motor. Konsumen membludak
iki lho sampe senden-senden ngene iki delok ento. Iki buke malah lungguh ya ket mau. Sangke lemes iki. Wisan karo Makdim wis njaluk foto. Selawati ini. Ora apa-apa Bude. Di selawati niki mugi-mugi angsal. Mas Doni tetep oleh niku. Selawati iki ora. Yo oleh ae Pak. Oleh. Oleh mau. Oleh. Cocok ngene tekung. Akut. Aja review-review. Wis tak antem tas niku. Membawa unit langsung nih ya dari Lampung tadi Lampung. Alhamdulillah niku nggak sampai 1 menit langsung bawa pulang nih mobilnya main konsumen untuk warga-warga Lampung daerah sekitar Lampung. Nah ini sudah ada warga Lampung datang ke Prab Motor, tinggal kalian kapan yang belum datang. Terima kasih atas pembeliannya Om, semoga nanti mobilnya awet, selamat sampai tujuan, pulang dengan selamat. Ini sama ibunya juga nih. Surat-surat lengkap ya? Lengkap. Sudah dicek-ceki juga ini tadi. Ya. Siap, terima kasih atas pembelian di Prab Motor. Seperti itu ya. Nah, untuk konsumen-konsumen yang rumahnya jauh, langsung turun depan Prab Motor saja nanti ya. Sopir-sopir bus sudah pada tahu. Nah. Nih, langsung tak masukin TikTok, Om. Tak masukin TikTok. Nah. Wong-wong lek numpak bus langsung medune Prab Motor. Siap. Wes, oke sing apal ya, Om ya? Oke sing apal. Seperti ini ya. Naik laju prima atau bus restu nanti. Nah, gitu, main konsumen. Ditunggu buat para main konsumen, ditunggu kedatangannya di Prab Motor. Prab Motor bergaransi jasa kualitas kalau beli mobil Prab Motor. Kalau sampai ragu bisa bawa juru cek atau bawa mekanik nih. Ini mobil-mobil yang sudah pada laku, kalau yang di sini masih proses, masih poles baru masuk. Kalau stok-stoknya sudah laku masuknya di gudang sini. Alhamdulillah hari ini lakunya luar biasa. Lakunya banyak. Banyak yang sudah sold out, tinggal pengambilan para main konsumennya. Nah, tinggal pengambilan untuk para main konsumen. Innova sampai ini sudah pada laku. Nih, dari mana Om? Sudah. Siap. Nah, itu ya. Konsumen ada yang mau direview, ada yang enggak. Bang, punya seperti itu. Nah, Avanza juga sudah pada laku.